Sekarang kita punya bintang tamu ya, itu lumayan sebenarnya inspiratif gue juga orangnya. Dia pernah, kamu pernah ikut acaranya, kamu menang juga pas jadi suster dulu. Dia punya satu produk, produknya itu ya itu unik banget deh, ya di luar nalar. Gue pun juga rasa nih gila nih, baru kali ini nih orang Indonesia, gue dibilang orang Indonesia juga bukan orang Indonesia juga sih, tapi ya campuran. Ya mungkin kita langsung aja deh, gue nggak mau banyak bacot, ntar biar mereka aja banyak bacot. Mungkin nih gue panggil satu-satu dulu nih, gue panggil dulu bro Julian, silahkan perkenalkan diri. Halo, nama aku Julian, aku manager of DJNW, tapi banyak sih job description-ku ya. Halo, ini. Halo. Oke, sekarang kita langsung panggil lagi satu lagi. Bro Jimmy Yu, silakan. Halo, salam kenal semua. Saya Jimmy, Creative Director DJNW sekarang. Oh, Creative Director, sama. Posisinya sama. Kompetitif ya. Tapi beda, mungkin beda. Ini lebih kata. Oke, yang terakhir ini dulu dia pernah bikin event Halloween. Ya, Halloween di Kemang. Dulu gue pernah datang dan gue tuh datang jadi sexy nurse di situ. Dan entah kenapa gue juga kaget ternyata gue menang. Iya, padahal sexy tuh biasa aja gitu. Oh my god, I won. Lebih banyak, padahal lebih banyak yang keren loh. Aku cuma modal dikit loh kayak gitu. Hah, gue bisa menang gitu. Ya kita panggil aja sekarang. Cipta. Oke. Come on bro, introduce yourself. Hello. Hola. Hello semuanya. Jadi ternyata kamu ya yang jadi sexy nurse waktu itu. Kalau nggak salah, kita belum kasih pialanya loh. Kita masih utang satu piala sama kamu kalau nggak salah. Iya, bro. Ingat lagi. Nama saya Cipta, sebagai founder itu di Gajarwin waktu itu tahun 2005 ya kita mendirikan, tapi sekarang kita udah jadi kami PT resmi sekarang. Jadi itu sejak 2016. Dan saya dibantu oleh teman si Jimmy, si Julian yang baru dikenalkan tadi. Oke. Nih, thank you banget nih buat kalian bertiga nih, orang-orang hebat. Mungkin salah kreatif satu banget, ya. Kreatif banget pelopor mainan di Indonesia ya, good guys never win. Nah ini menyangkut good guys never win ya. Aku ada satu pertanyaan dong yang benar-benar aku pengen nanya. Kenapa sih namanya harus good guy never win? Saya yang jaya buat jaya. Jadi guys never win mungkin dasarnya itu dari saya juga sebagai kolektor dari saya kecil ya. Saya nggak pernah nggak mengkumpulkan mainan gitu, jadi dari kecil saya selalu kumpulkan mainan yang jenis-jenis bad guys. Jadi dari misalnya dari Star Wars saya selalu kumpul Stormtrooper, terus dari G.I. Joe itu Cobra, terus dari kalau He-Man ya pasti Skeletor sama minion-minionnya dia. Jadi emang dari dulu saya selalu koleksi bad guys. Jadi itu sebenarnya dasarnya bukan dari cuman dari apa yang saya suka, tapi dari koleksi mainan bapak saya sendiri juga. Jadi bapak saya kan dari dulu kolektor toy soldier. Jadi dia selalu kolektor allies. Jadi allies itu kan kayak Amerika atau England atau Prancis. Terus untuk bad guys-nya Axis ya, kayak Nazi, Itali, Jepang. Itu selalu dikasih saya. Jadi saya selalu dari bad guys-nya. Tapi kalau main perang-perang dari dulu sama saya,
selalu saya yang dapat menang gitu, karena emang ya saya anak kecil, jadi selalu dia kasih bad guys-nya yang menang. Jadi dasar company saya waktu tahun 2005 itu saya kasih nama Good Guys Never Win. Oh, itu asal dari namanya Good Guys Never Win. Tagline lumayan panjang, tapi ya Good Guys Never Win kind of sticks. Kayak juga sih nama, jadi kalau orang sebut GGNW atau Good Guys Never Win, atau kalau orang bilang GGNW itu artinya apa sih? Kita bilang Good Guys Never Win, it's like a joke gitu, ada lucunya juga gitu. Kenapa sih kalian kayak good guys banget, tapi kok namanya kayak bad guys gitu, jadi ya. Oke, nih gue mau nanya nih, tadi kan udah dijawab ya soal pertanyaan Good Guys Never Win. Mungkin sekarang gue mau nanya juga sejarahnya nih, pertama kalinya Good Guys Never Win kebentuk itu kapan dan prosesnya itu gimana. Nah ini silakan nih, siapa yang mau menceritakan. Kalau GGNW kan sebenarnya udah ada dari 2005 ya. Itu udah segitu lama, men. Udah 15 tahun bentaran lagi. Itu first time kita nongol itu waktu di Toy Fair Jakarta. Yang waktu masih di basketball court. Iya. Ayah kan lihat nih acara ini, waktu itu ada si Rija ya, apa si Arno. Itu kan, mereka kan ya udah pelopor ya. Ini sebelum gua kerja sama bos gua nih, si Cipta aja, dia udah gak pernah absen. Si Jimmy juga nih kan. Tapi ya, I waktu itu kan masih bocah ya, jadi gak tahu kan. Akhirnya I main, terus like, holy crap. Godaan nih mana-mana. Terus lihat ketemu Cipta sih sebelumnya sih udah, kita ketemu di party ya Cipta ya. Yoi, dance party. Yoi. Dan seperti random di Kemang gitu, tapi asik lah. Terus kan dia bikin acara, acaranya selalu kan absurd. What the fuck, gila banget. Ya, terus gila juga dong. Zaman muda lah ya. Iya, ya. Sampai akhirnya jadi karib, dadadadadadada. Jadi akhirnya kan resmi jadi PT. Ayo join. Jadi intern paling tua tuh di situ. Dan sekarang terus ya pelan-pelan jadi sales, security, tukang angkat bajai waktu itu. Tukang pijat, jangan tukang lupa. Pijat, tukang pijat nomor satu pertamanya. Dan ini bukan bohong loh, gue nggak bohong, men. Ada satu lagi yang hadir hari ini tuh si Ambi. Kalau si Ambi ya biasa yang pegang the business side of GGNW. Waktu itu Mungkin kalian pernah dengar waktu ada masalah dengan mainan Sumanto sama robot Gedek sama ya pokoknya waktu ke situ kan saya minta adik saya stres bagus sih Ambi, saya minta dia bantuin saya waktu ada kasus itu. Terus emang dia bantuin saya banget sampai dia kasih saya public representative, dia kasih saya juga lawyer, dia advise saya untuk langsung datang ke ini, ke stasiun-stasiun televisi untuk kasih public statement. Dan setelah itu kan saya selamat dari kasus itu. Gara-gara si Ambi ini. Nah, setelah itu kan GGNW udah punya nama nasional nih. Gara-gara kasus itu kita jadi populer banget. Dan saya takut kalau saya handle ini sendiri karena ini emang udah jadi di public eye, orang udah tahu nama saya. Saya ajak si Ambi ini untuk ikut. Nah, si Ambi ini yang bantu saya untuk membentuk tim intinya, termasuk si Jimmy sebagai kreatif kita dan terutama quality control ya, karena si Jimmy ini dia, mungkin dia bisa terusin lagi sedikit tentang sejarah dia sebagai model maker, tapi dia ini juara bikin mainan Gundam, dan dia sangat ngebantu kita untuk supaya kita bisa lebih serius juga. Dan si Julian udah saya kenal, tapi saya nggak sadar bahwa dia great untuk bantu dengan sales, karena he's a real people's person ya, kalau ketemu dia di Toy Fair, dia selalu langsung bisa ngobrol sama semua orang, dan orang suka ngobrol sama dia. Kalau saya sendiri agak susah, karena ya orang gimana gitu, kalau dia lihat saya kayak, wah ini orangnya agak aneh ya, bule lagi, mungkin dia gak bisa ngomong Indonesia gitu. Nah, sama tapi bule gak mau ah gitu. Ya. Ya, ini bukannya Julian. Sampai kita bisa. Nah, lebih aneh gue, men. Oke, nah berarti ini mereka-mereka ini
yang tadi dijelaskan tuh tim intinya Good Guys Never Win ya. Ini bertiga plus Andi tadi ya, yang mungkin lo bisa hadir. Tim intinya. Tim intinya. Nah, ini kalau boleh tahu nih produk pertamanya apa sih? GGNW itu first product itu adalah bajakan mainan Stormtrooper. Dan setelah itu, karena kita sangat sukses di Toy Fair pertama itu tahun 2005, the first Jakarta Toy Fair, saya sadar, wah ini seharusnya saya jangan cuma ngebajak doang, saya bikin produk sendiri dengan desain sendiri. Jadi langsung di tahun 2006, Jakarta Toy Fair yang kedua, kita punya produk sendiri, itu namanya Gunbob. Sama Gunbob itu dia kayak campuran beberapa mainan, terutama R2-D2, Gundam, sama T-Bob dari Mask. Dan karena waktu itu saya belum sanggup ngukir sendiri, dan saya belum punya tim ya, jadi saya masih bukan ngebajak mainan lagi, tapi mash up ya, mash up mainan. Tahun kedepannya lagi, tahun 2007, saya bikin Dolores. Dolores itu singkatan Dolls of Resin. Robot-robot imut, seperti bentuk cewek, tapi robotik sama... Sebenarnya itu war machine ya, jadi matanya itu kayak laser gun, terus tangannya juga bisa dicopot, bisa jadi mecha, terus kakinya itu bisa diubah jadi spaceship. Jadi Dolores itu bisa dibilang the first hit. Setelah kita bikin Dolores itu, GGNW udah mulai punya nama dan banyak fans. Jadi ya bisa dibilang Dolores itu produk pertama yang really take off ya, jadi sukses. Oke, nih, gue juga mau nanya nih sebenarnya mungkin ke Bro Jimmy ya. Dari tadi nih. Diem aja nih. Ngantuk, Bro. Nih, kan Bro Jimmy sebagai creative director ya. Nah, ini pasti ngakukan produk lainnya tuh ada research and development-nya nggak sih? Kalau untuk produk-produk kayak hantu-hantu lokal kan, gue sempat lihat ada hantu lokal Indonesia, ada hantu lokal Malaysia, mungkin ada tiap negara mungkin mau ada. Nah, itu Bro Jimmy ini sebagai creative director ada produk R&D-nya nggak? Oke, ada, tapi proses kita itu sangat spontan ya. Kalau dipikir tuh kadang kita bisa kebanyakan mulai dari brainstorming lah antara tim inti. Atau kadang-kadang tuh dari berita yang kita lihat atau cerita yang kita dengar gitu loh. Itu sebenarnya nggak ada satu fix ya. Tapi research and development pasti. Karena kita kan berusaha minimal, soalnya interpretasi setan hantu itu di tiap negara beda, bahkan di negara sendiri pun bisa beda-beda. Gitu. Kita berusaha cari satu format yang dikenal semua orang. Jadi bentuknya itu kayak pocong itu, kita ada dua macam pocong gitu lah. Jadi satu yang lebih tradisional, satu yang lebih dynamic gitu loh. Jadi itu kita coba bikin itu sedikit beda, tapi masih bisa dikenalin sama orang. Oke, aku pengen nanya lagi nih. Di antara semua mainan-mainan yang kalian bikin, kenapa hantu Indonesia yang terpikir tercetus gitu? Kok bisa ada pemikiran hantu Indonesia gitu? Kita sebenarnya bukan hanya hantu Indonesia, kita line up-nya banyak sekali, cuma emang yang dikenal. Karena gimana ya, kita ini kan di setiap negara ya, orang suka takut tapi suka denger gitu loh cerita hantu. Dan itu berkesan. Jadi kayak kita pengen tuh local flavor-nya ada gitu loh. Cuma kalau kita bisa bikin tuh kadang nggak cuma setannya aja, kita bikin juga cerita lokal. Kayak pertama kali saya masuk GGNW itu sebenarnya, saya kenal Cipta juga udah lama tuh dari Toy Fair pertama, tuh yang lapangan basket. Tahu lah, cuma belum kenal banget. Setelah itu, nggak tahu kalian pernah dengar nggak, ada satu berita namanya itu Batman Karung. Batman Karung? Pernah dengar? Pernah. Ha. Dan saya ngeliat itu, gila, ini GGNW banget gitu loh. Ini beritanya keluar, itu juga saya baru belajar scouting. Loh. Itu dalam 3 hari saya kelar, saya nggak bilang Cipta, nggak bilang Julian. Terus tiba-tiba saya sering ketemu Cipta gitu loh. Kita lunch bareng, saya langsung bawa gitu loh. Ini Batman Karung. Dan saat itu si Cipta bilang, wah ini harus diproduksi nih.
ya disitulah saya jadi join JJNW gitu loh. Kalau gue lihat mainan-mainan gitu kan kebanyakan apa ya statue-nya tuh enggak berartikulasi. Iya. Yeah. Nah, apakah ada kemungkinan kalian pingin bikin yang berartikulasi? Kenapa? Mungkin kalau gue pribadi sih itu gue pajang, gue nggak mungkin gue buka karena gue pajang dong. Tapi kan ada orang-orang yang benar-benar pingin dipostein, mungkin dibikin diorama. Nah, itu ada kemungkinan nggak kalian bikin untuk berartikulasi itu produknya? Pasti kita akan jalan itu sih, pasti ke depan ada niat untuk itu. Cuma masalahnya seperti kami bilang itu kebanyakan orang emang nggak buka packaging kita karena cerita mainannya itu adalah di packaging. Jadi ya sampai saat ini belum ada keperluan untuk bikin figur yang ya action figure ya. Sampai sekarang ini kita fokusnya lebih ke figurin. Dan packagingnya, stylenya seperti action figure zaman dulu seperti Star Wars atau seperti G.I. Joe. Tapi ya emang ke depan ada rencana sih untuk bikin figur-figur seperti ya action figure. Berarti kalau misalnya kalian bikin sekarang ini kan jumlahnya limited edition ya. Nah, itu produksinya di rumah maksudnya homemade atau emang kalian ada lab gitu untuk bikin mass production? Kita ada tim produksi sendiri, masih ya tim kecil lah, sampai bisa sanggup kita produksi sampai 300 mungkin dalam satu bulan gitu. Satu bulan, dua bulan, kadang tergantung kondisi dan desain. Dan itu di Indonesia apa di setiap negara ada? Di Indonesia, itu cipta sesuatu yang sangat cipta banggakan kalau kita ini si made in Indonesia gitu loh. Berarti semuanya made in Indonesia ya? Made in Indonesia semuanya dari sculpting, painting, packaging, design semua di Indonesia. Ini kan katanya nama GNW ini kan udah nasional ya, udah pasarannya udah di luar negeri juga ya. Ini pasaran terbesarnya ada di negara mana sih? Ini pasti buat Julian ini. Coba Julian. Oke. Okay. Kalau kita sih ya selain dari tentu saja di sini sendiri, kita banyak juga nih mulai apa? Yang pasti kita ada dari Malaysia, Singapura, terus kita juga mulai ada di Australia. Tentu aja nih ada cipta di sono kan. Sama ini ya, kita kadang-kadang dapat order juga dari US, ada berapa udah berapa kali nih mulai agak traction sih sejak ini sih, sejak dimulai lockdown. Sejak COVID ya. Terus kita juga banyak juga yang suka tapi dari negara Eropa yang jauh-jauh yang aneh-aneh. Kita kayak paling jauh nyampe Lithuania deh. Kalau kita lagi injek itu kemarin kan aku ikut ini, ikut toy fair di Taipei, dan itu toy fair dalam 4 hari ya, itu toy fair selama 4 hari. Hari ketiga kita produknya udah sold out semua, dan gue bawa banyak banget waktu itu, gue bawa 2 koper penuh dengan mainan, dan itu semua sold out dalam 3 hari. Jadi Taipei itu udah jadi satu market yang kita lagi mencoba untuk injek ke situ. Yang ke depan itu Filipina. Kita lagi coba untuk masuk ke Filipina juga sekarang dengan sama beberapa artis dari Filipina, toy-toy artis juga sih. Kolaborasi. Oke. Nah, kalau misalnya nih ini kan berarti udah mau mendunia ya. Kan biasanya kalau yang kita tahu yang mana yang namanya produk itu pasti ada knockout lah. Ada KW super. Nah ini kalian kalau seandainya ada yang mau atau mungkin ya kita nggak tahu ada yang udah bikin KW ini apa ini. Tindakan kalian ini gue udah tahu jawabannya sih, ini cipta kalau sampai dibajak JGNW dia senang sekali. Emang bikin dibajak gitu. Coba cip, piracy is not a crime man, it's a lifestyle.
Itu pengakuan banget, men. Oh, berarti katanya udah dibajak itu berarti memang udah benar-benar diakuin dunia gitu ya. Iya, dong. Ya, betul. Tapi udah ada yang ngebajak belum nih kalau boleh tahu? Sebenarnya gua pernah lihat produk kita yang produce itu pernah ada yang jual. Tapi itu nggak jadi masalah gede sih. Waktu itu kalau nggak salah, setelah kejadian dengan Sumanto itu, ada beberapa mainan kita yang dibajak, yang dari kasus itu. Tapi orangnya kan nggak punya packaging kita. Itu salah satu keahlian kita yang orang lain susah ngebajak, packaging. Dan tanpa packaging, figur-figur kita kayak nggak hidup gitu. Jadi ya bisa dibilang ya nggak sukses juga buat mereka yang ngebajak mainan kita. Meaningless lah ya. Meaningless lah. Biar gimana, tapi sebenarnya kalau yang ngebajak mainan kita tapi belum ada yang sampai. Nah, nih mau tahu nih kalau misalnya ada teman-teman nih kan biasanya kalau misalnya kita mau beli produk biasanya kalau datang ke Toys Fair atau mungkin dulu ada di Blok M Square. Oh, ya kan? Di Blok M Square dulu. Nah, tapi sekarang kan di Blok M Square udah enggak ada ya. Nah. Boleh kita Julian coba jawab. Kita udah di Tokped kan? Udah, kita ada di Tokopedia. Kita udah ada official store di situ. Oke, jadi kalau mau beli bisa langsung di Tokped aja ya. Iya. Yeah. Oke, nih pertanyaan terakhir nih. Nih ada pesan-pesan nggak? Mungkin dari Julian dulu deh. Pesan-pesan buat para kolektor mainan atau juga para penggemar pop culture lah, kreator mainan juga. Ada pesan-pesan nggak? Karena kalian ini inspiratif buat mereka juga kan? Pasti. Pasti. Yang pasti sih kalau untuk sesama kreator ya apa? Bikin aja anyway. Kita kan sekarang nggak bisa kemana-mana anyway ini. Bisa pun juga parno banget. Orang batuk sebelah aja kayak, oh, what the fuck, we're gonna die, man. Itu males banget, kan? Mendingan di rumah aja, kita berkarya aja. Kita kan punya kelebihan, kekurangan masing-masing, ya, biar tetap seru aja. Sampai kita bisa ketemu lagi. Padahal kan kalau di event kan, baru deh bisa let loose lagi, kan? Iya, oh. Tapi apa kalau, ya, untuk kolektor sih, save up your money because we prefer your money to be our money lah. Oke, okay, nih kalau dari Bro Jimmy gimana nih? Pas ada pesan-pesan? Apa ya? Terus berkarya, support local products. Gimana kita harus sama-sama enjoy pop culture kita sebenarnya cukup rich ya. Kita tuh sebenarnya banyak history dan karya-karya yang sangat bagus gitu loh. Dengan support produk lokal, kita bisa berkembang lebih cepat, lebih jauh, dan kita bisa mempopularkan budaya Indonesia keluar gitu loh. Sekarang banyak orang yang tahu setan-setan kita lewat produk kita gitu. Ya, dan kita tuh sebenarnya dokumentasi, kita mendokumentasi semua kejadian-kejadian di Indonesia, pop culture pop culture di Indonesia dalam bentuk figur. So, terus support kita lah. Dan give us your money. Itu lagi. Now, we want your money. Sebagai consumer tuh, ya. Mereka willing to buy. Ini. Share your money, just take my money. It's a form of patriotism, man. Lu like, wah, setan lokal. Ngapain Jason, ngapain Freddy? Kita banyak pocong segala macam. Iya sih, benar. Betul sih, lebih unik lagi ya. Lebih serem. Lebih serem, betul. Lebih ngeri ya, makin ding. Oke, ini sekarang kalau dari Cipta sendiri, can you give some advice or something you want to talk to the collector in Indonesia? Apa ya? Sebenarnya terutama ini saya terjebak di luar negeri, saya nggak bisa pulang ke tanah air nih, nggak bisa balik lagi ke Jakarta. Jadi gue kangen banget men sama home ya, sama Jakarta. Jakarta is my home. Jadi ya jangan sampai
teman-teman kita di Indonesia merasa kayak wah kita selalu harus kayak di luar negeri ya, di luar negeri itu the best gitu. Gue di Melbourne dan emang ini this is a great city ya, sama aja kayak salah satu city yang paling bagus di dunia kayak di New York atau di Tokyo atau London, it's all the same gitu. Jakarta is my home, it's the best place, it's where I want to be, dan gue kangen banget mah sama teman-teman gue, family gue, sama tukang bubur ayam yang di pojok jalan, sama teman-teman gue yang narik ojek, sama pokoknya Jakarta my life, I really miss it, and you guys are really lucky, kalian bisa berada di tempat sekeren Jakarta. Walaupun di luar negeri itu mungkin bersih dan airnya angin ya yeah, everything ya yeah, there is clean, air tuh bersih, tapi ya yeah, Jakarta itu punya punya blood sendiri gitu, punya darah sendiri dan memang beda dengan tempat-tempat di luar negeri. Love your home and take care of your family and protect your friends, stay safe, stay healthy ya yeah? I miss all of you guys. Thank you very much. Cepat pulang bos, cepat pulang. Ada yang ketinggalan nggak? Tadi bilang kan yang tadi kalau Bro Julian sama Bro Jimmy kan bilang save your money for us. Cipta nggak bilang? Ya mereka kan yang sudah jawab. itu bisa jadi tagline, benar-benar bisa jadi tagline-nya corporate-nya GGN World ya. Ya bisa, buat gua saat ini all I wanna do is home gitu, gua cuma pengen pulang aja gitu. Cepet pulang. Gua punya banyak banget nih dreams kalau gua udah balik ke Jakarta, cita-cita untuk GGNW supaya bisa maju ke depan. Kita udah banyak planning dari tahun 2019 ketika saya udah balik kayak apa gitu company kita, dan sekarang semuanya udah block dan kita nggak bisa maju ke depan. Terutama karena saya nggak bisa balik juga, yeah. Jadi for me money is number two, away home. Tuh bosnya aja bilang money number two, gimana sih? Oke deh kalau gitu, itu aja mungkin. Gue thank you banget nih udah bisa ngundang, apalagi dari Cipta, gue minta maaf banget. Mungkin dengan sekarang waktunya, Mas. Sekarang udah tengah malam banget ya di Melbourne ya. Udah tidur dia. Ini udah jam 2 pagi, bro. Tapi gue masih kerja aja. Gue lagi kena ini. Wow, lagi, special ini preview. Gua malam ini. Anjir. Ini gue sampai jam 5 pagi ya. Oke, gue Caca dan ini istri gue yang banyak bacot, Fitri. Thank you banget buat Good Guys Never Win udah mau bagi chatting di sini. Kita tutup dulu acaranya. Ya, makasih banyak. Sampai jumpa. Salam bacot show. Makin semakin bacot, semakin asoy. Bye bye. Goodbye.